Babin Kamtibmas Tedeng Brigadir Polisi Hendrik Beno melaporkan kegiatan safari Kamtibmas yaitu memakmurkan rumah ibadat. Babin Kamtibmas menghadiri ibadah di Gereja GKPMI Siloam Gamsungi. Dalam ibadah tersebut, Babin Kamtibmas diminta untuk membawakan doa seusai khotbah dan menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Adapun pesan Kamtibmas yang disampaikan antara lain, Satgas Nusantara agar masyarakat tetap menjaga kesatuan bangsa dan negara dengan menolak berita hoak dan isu SARA serta paham radikalisme dan terorisme. Larangan miras saat Idul Fitri agar masyarakat yang membuat minuman keras jenis cap tikus ditiadakan. Operasi patuh agar masyarakat tetap menjadi pelopor berlalu lintas. Sosialisasi hukum pasal 221 ayat 1 tentang konsekuensi menyembunyikan kejahatan dan memberikan pertolongan kepadanya diancam pidana 9 bulan penjara. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Tedeng, Brigadir Polisi Hendrik Beno. Salam Tribata.